Yo 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 yo, halo halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini gua main Funny Skill 3 guys. Untuk combo sinerginya di sini nanti gua pinginnya main ke arah mage sama elementalis guys ya. Semoga gua dapat kaguranya nih. Kaguranya nggak ada yang ngambil. Kenapa gua tiba-tiba ngambilnya si Kaj si Kupra ya? Ini jual aja lah ya. Ngelag kali gua tadi ya. Aturan tadi gua bisa ambil Kagura sih. Ya udahlah guys ya, nggak apa-apa kayak gini dulu. Kalau mau main elementalis pakai commander apapun paling enak setupnya ke mystic dulu guys ya, mage mystic. Ini kita ambil flicker aja ya. Ada si Kaja tuh. Bentar kita masukin assassin sama ini dulu lah. Kupra jangan jual dulu dah, takutnya nanti hero ketiganya munculnya si Kupra ya, buat tumbal si pelontarnya Funny Skill 3 guys. Wah beruntung ya, di sini gua ketemu AB3 di awal nih, belum kondisi yang lagi ngamuk ya. Kalah di sini sih nggak masalah ya, daripada pas kondisi lagi ngamuk karenanya bisa sampai 40-50 guys. Oke, di sini kita kena ke 8 ya. Kita ambil dulu, dapat si valenya. Aduh, kajanya diminta sama Luoyi. Kenapa hero elementalis semua ya? Janganlah, kita pasang dua hero aja guys. Takutnya gua masukin si Kupra elementalisnya nggak muncul ya. Kalah lagi, kenanya berapa nih? 7 ya. Matiin sih. Satu please mati. Oke, kena 6. Aman. Ada si Silvana, guys. Galau sih tadi ya. Ada Silvana, cuman di sini gua tetap main elementalis aja lah. Dapat nggak nih? Dapat juga kristalnya. Kita bentar, ada si Angela bintang 2 sama si Kaja. Kita ambil cowok aja guys. Kalau kita ambil Kaja duit kita kurang ya, di bawah 20. Kita amanin interest dulu lah, kalah lagi juga nggak masalah, kita bisa pick di awal ya. Ini orang kayaknya mau main ke arah kangkung ya. Telan dulu mianya, cakep. Telan lagi, cakep. Bisa menang gak nih? Telan lagi. Oke, aman guys ya. Waduh, pick berapa nih? Ambil dulu kajanya, jangan lupa. Kita pick pertengahan. Buku, lampu, winter, bagus semua dong. Winter kita amankan guys. Lebih baik winter ya daripada buku sama lampu. Kita punya buku sama lampu tapi kita nggak punya winter. Auto mokat kalau kena incer guys ya. Ini ambil vali dulu biar nyala magenya. Sabar, sambil nabung ya, cari Luoyi buat tumbal. Puset, silong sudah dapat silong dia ya. QM lagi, sial. Oke, Zilong meninggal. Kalah satu hero lumayan, sisa 77 darah kita. Nongolnya begini, ada Leomord. Jangan-jangan guys, penggoda Leomord ya. Pengalian isu. Ketemu AB lagi ya. Tadi main kangkung, sekarang main Astro ya. Untungnya masih belum kondisi marah-marah guys ya. Oh, habis mukul orang ini guys. Habis ngalahin orang dia ya. Darahnya juga masih 100 tuh. Ada orang yang langsung sekar tuh, darahnya 39. Habis dipukul sama AB ini guys, aman ya.
power overload sih paling bagus. Kita gas aja ya. Kaja kemana tuh? Mistik dong. Bentar nih, naik level dulu. Coba bintang 2 lah. Kita gaskan buat ngeteng di depan guys ya. Main Ele harus punya tank yang keras di depan guys. Paling enak main Ele tuh Guardian Elementalis sama Mystic Elementalis ya. Setupnya main main Elementalis guys biar aman ya. Ada Kaja lagi. Sabar, kita ambil Kajanya. Kita nabung dulu dah biar bisa ke level 7 ya. Ini orang juga main Elementalis juga nih, tapi hero nya udah pada gendut-gendut guys. Oh, di atas 2 ya. Dapat juga Luoyinya, nice. Bentar guys. Dapat juga Kajanya. Boleh tuker dulu kali ya. Kita tuker dulu. Ini kita jual aja. Sementara kayak gini dulu guys. Kita gendongan tetap di Selena dulu lah. Nyari mistik dari tadi belum nongol guys. Bisa menang gak nih? Oke, aman. Busetnya orang juga main mistik juga ya. Ada Luoyi, ada Dora. Kita ambil semuanya. Odette boleh kita ambil. Kalau kayak gini kita ke Mage dulu guys ya. Elementalisnya ntar dulu ya. Kalau kalian main Elementalis, yang kalian jadiin dulu jangan 6 Elementalisnya guys. Tapi kalau hiper kalian kayak Odette ya, lebih baik ke Mage dulu guys. Mage 4 atau jadi 6 kalau bisa. Yang penting nyala Elementalis dulu. Menang gak nih caplok? Aduh, bagi damage guys. Aman-aman ya. Untung kondisi gak marah-marah dia. Kalau main audit Elementalis juga, yang penting Elementalisnya nyala dulu guys. Lampu kristal mage kita amankan. Ternyata gak diambil kristal magenya guys ya. Gua kira tadi diambil. Kalau kalian main Elementalis audit-auditan juga sama guys. Jadiin magenya dulu 4 atau maksimal 6. Elementalisnya yang penting nyala dulu. Cari blessingan Ele atau mage terserah, yang penting magenya dulu jadikan guys ya. Jangan 6 Ele dulu. Kecuali kalian main Astro Elementalis guys. Nah, itu kalian bisa Ele-nya dulu atau Astro-nya dulu guys, bebas itu. Sama damage-nya ya. Telan lagi. Petir. Oke, aman guys ya. Cari Selena bintang 2 dulu dah. Biar ada enakan ya. Damage-nya masih kecil bintang 1. Ada Selena lagi. Ini kita ganti sama Sylvana aja guys. Siapa tahu di tengah round kripta nanti muncul si Hilda guys. Waduh, ada si Ireng nih, 107. Boleh-boleh dong. Bentar-bentar guys, habis ini kita tuker ya, naik level dulu dah. Kita lawan Tars 2 ya ini ya. Pakai Elementalis juga. Buset, Odette-nya udah bintang 3 nih. Kelar dong. Astro nyala lagi ya. Oke, gak masalah guys, aman. PR nih, bisa menang gak nih? Aduh, runnya begini ya. Elementalis kodek paling bagus sih. Gak ada sih Hildanya juga ya. Kayak gini dulu dah.
Winter lagi boleh sama buku. Buku dapat, lampu. Buku sih ini ya. Elementalis Codex aja guys. Udah paling bagus ya, Power Overload sama Elementalis Codex. Bintang 2 Selena, Blessing Stone. Ini tadi rencana gua mau jadiin si Ireng Hyper guys, Elementalis ya. Tapi karena di sini blessingnya di Selena, Irengnya gua tarik dulu. Gua paksa jadiin 6 mage dulu ya. Tinggal masukin si Valin nih, jadi 6 mage ya. Semenang kali lawan natur-naturan nih. Lahap lagi. Oke, udah meninggal naturnya. Lahap lagi, jangan seri lagi. Oke, aman. Darah musuh masih 72 tuh. Harus bintang 3 secepatnya Selena ya. Ada Chow, nggak usah. Saat naik level dulu dah. Jadi 6 mage sih. Yang mana yang belum masukin si Vale ya. Ini ada mistik guys. Bentar ya, ditukar dulu. Ini pasang dulu. Kita mistikin dulu ya. Di ini guys, di si Kaja ya, kristal mistiknya. Biar bisa setun-setun guys. Ini kurang satu Kagura sih. Wait. Woi, meninggal Jonya ya. Aman-aman guys. Gue kira gak bakal menang loh. Sakit juga Elementalis Codex sih guys. Ada tambahan ya. Kalau gak ada Elementalis Codex, belum tentu sekali makan mati tadi Jonya. Cari Kagura sih ini buat gantiin si Benedetta ya. Bentar. Nah si Selena ya, gua buang siapa nih? Gak nongol dong Kagura-nya. Vale aja kita jual dulu guys. Irengnya jangan dulu ya, kita tahan dulu. Oke, aman guys. Ternyata yang main Lunok Odetan juga meninggal ya sama si Selena guys. Kita jual aja si Irengnya. Kita dapat Kagura ya. Udah jadi 6 mage. Harusnya sih ini aman ya lawan beginian. Yang penting ngincernya yang bener dong. Oke, grupnya udah di lock. Telan lagi. Lock lagi. Telan lagi, nice. Aman sih, masih ada Winter. Oke. Sisa 6 ya. Selena masih 12. Dan kita tiba-tiba posisi pucuk, guys. Naik level sini ya. Ada Bloodwing, ada lampu buat si Gatot ini ya. Satu blessingan please. Palel Woi. Ini masuk Gatot dulu lah ya. Vale blessing please. Blessing mage, nice. Berarti Odet aja ya. Gua singkirin. Selena gua ambil dulu, dapat Selena lagi. Ada Lunok. Ada Lunok, guys. Buang Kagura mati mistik dong. Janganlah. Mistiknya gua buat setun-setun, guys. Kita rusik aja tuh kan. Tujuannya buat setun ini musuh, guys. Biar dia pakai purify, tapi kalau kena setun Kaja juga nggak guna, guys. Nah, kelar juga nih orang sih harusnya. Aduh, lahap. Oke, pulang guys ya. Yang bawah juga pulang sama mirror kita. Cari Selena sih, bintang 3 in Selena aja. Dapat Kagura juga, nice. Aduh, ada Sigurd, skip aja lah guys. Oke, Kagura bintang 2. Ini kita lawan si Odet bintang 3 tuh kayaknya tuh. Nah, bener kan? Bisa menang gak nih?
Odetnya dulu kena setun. Nah, dia nggak pakai purify, guys ya. Kelar. Tinggal si Estes. Ternyata bisa, guys. Nggak bintang 3 loh Selenanya. Cuman bintang 2, guys. Lawan Odet bintang 3 bisa menang ya. Ini dia line up-nya, guys. Lihat, Odet bintang 3, Estes bintang 3. Kita makan pakai Selena, guys. Semoga kalian terhibur dengan videonya, guys. Thank you for watching.